Oke, ya mungkin strateginya lebih ke settingan motor juga ya. Dan perlu diketahui juga motor 250 di Indonesia ini regulasinya lebih open, jadi bisa ganti kamshaft, porting dan lain-lain. Jadi lebih cari ke settingan motor supaya bisa bertahan selama 2 jam. Lebih ke konsumsi suplemen karbo sih. Karbo karena 2 jam itu menguras tenaga, apalagi panas juga. Ya saya harap panas sih, nggak ada hujan di Sentul. Dan ya mungkin kalau fisik saya sudah siap sih, karena minggu lalu saya di Asia Road Racing bawa motor 600, hari ini saya membawa motor 150 di One Prix, dan minggu depan 250, jadi kurang lebih fisik saya fit. Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. Kita bersama Galang Hendra Pertama ya, Galang Hendra Pratama, pembalap dari Yogyakarta ya. Yang minggu depan akan ikut bertarung di Yamaha Endurance Festival. Ini balap ketahanan selama 2 jam ya. Dan Galang akan bergabung di tim Yamaha Akai Jaya MBKW2. Ya Galang ya? Iya, betul, betul. Terus pertanyaan kita adalah bagaimana Galang yang sudah berpengalaman balap ketahanan, apa sih yang biasanya menjadi strategi untuk dalam balap ketahanan Yamaha Endurance Festival? Oke, ya mungkin strateginya lebih ke settingan motor juga ya. Dan perlu diketahui juga motor 250 di Indonesia ini regulasinya lebih open, jadi bisa ganti kamshaft, porting dan lain-lain. Jadi lebih cari ke settingan motor supaya bisa bertahan selama 2 jam. Dan kebetulan saya juga ada tandem saya, mungkin ini masih dirundingkan dengan tim, tapi kemungkinan tandem saya adalah Nicky Hayden. Jadi ya saya harus berkomunikasi dengan dia bagaimana cara menemukan settingan yang baik buat saya dan juga buat dia. Biasanya maksimal berapa lap Galang ketika kita di plot sebagai pembalap andalan di sebuah tim? Di antara dua pembalap kita ini dianggap pembalap andalan, biasanya itu maksimal berapa lap yang dijalani biasanya? Kan saya rasa pasti tim akan membuat Galang itu lebih lama di atas motor dibanding. Kalau itu masih belum tahu, ya? Masih belum tahu, karena juga saya juga masih belum tahu bagaimana strategi tim. Bisa mungkin Niki yang lebih lama di motor atau mungkin saya yang lebih lama di motor, tapi itu strategi tim belum ada pembicaraan untuk saat ini. Mungkin tim hanya berbicara untuk cari ketahanan motor aja untuk di free practice hari Jumat. Targetnya apa Galang? Target minimal di Yamaha Endurance Festival nanti minggu depan? Targetnya apa? Targetnya jelas tiga besar. Tiga besar. Tiga besar, harus tiga besar. Karena kualitas motor sendiri dari tim Akai Jaya di Sandere selalu sangat maksimal, ya saya menargetkan harus masuk 3 besar. Oh ya, saya ingatkan ya, waktu seri final Yamaha Sandere, Galang Hendra merebut podium juara ya di kelas R25 Pro atau Sport 250 saja ya, Galang Hendra yang merebut podium juara. Jadi mesinnya by MBKW2 Yogyakarta ya. Terus untuk penyesuaian setupnya Lang, setup motor kan kamu tandemnya sama Niki, ya. Itu penyesuaiannya apa aja Lang? Biasanya siapa yang jadi patokan atau gimana? Atau ada saya masih juga belum tahu, ya itu tadi yang udah saya jelaskan. Jadi harus tidak bisa seutuhnya settingan seperti yang saya mau, karena juga ada rider B, jadi harus diambil di mana celahnya yang bisa diambil buat dua pembalap ini. Dan tentu aja saya harus lebih berkomunikasi lagi bersama Nicky Hayden untuk mencari settingan terbaik supaya kita ini bisa nyaman selama 2 jam ini. Ada persiapan khusus Lang? Fisik atau apa nanti?
mungkin lebih ke konsumsi suplemen karbo sih. Karbo karena 2 jam itu menguras tenaga, apalagi panas juga. Ya saya harap panas sih, nggak ada hujan di Sentul. Dan ya mungkin kalau fisik saya sudah siap sih, karena minggu lalu saya di Asia Road Racing bawa motor 600, hari ini saya membawa motor 150 di One Prix, dan minggu depan 250. Jadi kurang lebih fisik saya fit. Oke ya. Terima kasih, ini kita bersama Galang Hendra pertama dari sirkuit Mijem di seri keempat One Prix 2022. Oke, ciao. Galang Hendra pertama. Siap. Thank you. Everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be?